what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray and bro, kumaha dararamang, calalager. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling utama teman-teman, sehingga kita bisa touring lagi. Dan kali ini, seperti biasa, saya bakalan touring bareng dengan istri. Dan kali ini rutenya Bandung ke Pangandaran, dimana kali ini kita bakalan nyusurin jalur selatan teman-teman, pastinya lewat jalur Ciwidey Rancabali, terus kemudian nanti masuk ke arah Cidaun, Naringgul dulu sebelumnya, lalu masuk ke Cidaun, terus lewat Rancabuaya, lewat Santolo, terus lewat Cipatuja juga, terus sampai nanti kita ke Madasari dan Pangandaran teman-teman. Dan jarak yang bakalan ditempuh menurut Mbah Google itu sekitar 301 km teman-teman. Luar biasa. Kita perlu persiapan yang matang, tetapi di sini kita sebetulnya tidak ada rencana sama sekali untuk touring ke Pangandaran via jalur selatan teman-teman. Tapi karena sebelumnya kita pernah touring ke Rancabuaya lewat jalur selatan dan ternyata pemandangannya yang indah, yang luar biasa, bikin nagih teman-teman, sehingga membuat kita penasaran, pengen lagi dan lagi untuk nyusurin jalur selatan ini teman-teman. Kalau kemarin di touring sebelumnya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, kita pernah touring ke Rancabuaya, dan sekarang kita pengen tahu jalur dari Rancabuaya ke Pangandaran itu indahnya seperti apa teman-teman. Karena dari Rancabali ke Rancabuaya aja itu keren banget, itu udah indah banget pemandangannya teman-teman, sehingga bikin kita untuk lagi dan lagi nyusurin jalur ini teman-teman. Nasinya dua, satenya satu ya lah. Ya, di sini kita perginya siang banget teman-teman. Dari Bandung baru berangkat jam 8 pagi dan baru nyampe Ciwidey ini di jam 9 lebih teman-teman. Dan di sini kita harus istirahat dulu untuk sarapan teman-teman, karena kita dari rumah belum sarapan. Jadi bensin perut ini perlu diisi supaya kuat dalam perjalanan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan akhirnya perjalanan kita lanjutkan setelah sarapan tadi. Dan di sini saya lihat ada Goeser yang sepertinya dia mau ngonten juga. Ini Goeser sambil mau camping sepertinya ya. Tarik Kang. Karena di Ciwidey ini bensin tinggal 2 bar lagi, jadi kita memutuskan untuk isi bensin full. Berang. Ini ada rombongan touring yang seru banget kalau rame-rame kayak gini ya. Kapan saya bisa touring rame-rame kayak gini ya? Mantap ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Ini udah masuk kawasan Ciwidey teman-teman. Udara mulai dingin di sini. Pakai itu di belakangnya RT aja. Nah, kita mulai masuk gerbang Rancabali teman-teman. Di mana Rancabali ini punya sejarah yang harus jadi pengetahuan buat kita semua. Jadi katanya, atau menurut sejarahnya,
Perkebunan teh Ranca Bali ini dibangun sejak tahun 1870 dan tidak jauh dari kawasan ini, tepatnya di daerah Pangalengan atau di perkebunan Malabar, itu ada makam pengusaha perkebunan teh pada masa Belanda yang terkenal dengan nama Karel Albert Rudolf Bosscha atau Karl Bosscha. Nah, Bosscha ini juga yang membangun observatorium di Lembang ya teman-teman, yang kita kenal dengan alat teropong bintangnya yang fenomenal. Karel Albert Rudolf Bosscha ini diketahui meninggal pada 26 November 1928 dan jasadnya dimakamkan di perkebunan teh Malabar, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di perkebunan Ranca Bali ini, perjalanan sesungguhnya dimulai, teman-teman. Kenapa? Karena jalanan yang mulus, berkelok, terus ditambah pemandangannya, hamparan pohon teh yang hijau. Wah, ini benar-benar susah buat digambarin dengan kata-kata. Pokoknya, kalau lewat sini, dijamin gak ada bosen-bosennya. Apalagi naik motor kayak gini. Wuhuy! Di sini tuh cuaca mendung banget, kita khawatir sebenarnya kalau terjadi hujan. Tapi kita sudah prepare, sudah siapin juga jas hujan, karena ini musim hujan, ya jadi resikonya kita kehujanan. Ini ada mobil yang mau putar balik, dan mereka sepertinya keluarga kecil yang sedang piknik ya. Seru banget juga nih kalau piknik di sini ya, bawa mobil, terus gelar tikar sambil makan-makan di sini bareng dengan keluarga, seru juga ya, boleh ditiru nih. Jalanan ngebul kieu. Ini jalan ngebul. Baru di aspal ini. Jalan ini terus ada perbaikan, jadi bakal keren ini jalan. Dan perjalanan kita lanjutkan lagi dengan hujan yang sebenarnya tidak terlalu besar, dan kita mutusin untuk gak pakai dulu jas hujannya. Iya, warung kabut ya. Warung kabut. Banyak yang nongkrong teh di situ. Terang. Itu daerah mana? Urang tadi. Kesana dong. Dan jalan di sini lagi diperbaiki. Ini banyak banget beko ya. Mungkin ada pelebaran atau mungkin jalannya dipermulus lagi. Yang pasti jalur ini sepanjang jalan saya nggak nemuin jalanan yang rusak, teman-teman. Akhirnya sampailah kita di perbatasan Ranca Bali dengan Naringgul, teman-teman. Naringgul ini adalah kabupaten di Cianjur. Setelah ngelewatin perbatasan tadi, kita mulai masuk ke daerah hutan-hutan. Ini daerah yang nggak ada lampu sama sekali. Jadi kalau malam hari ini sudah dipastikan gelap pastinya ya. Hutan guys. Sudah masuk ke hutan dan
gelap. Kalau teman-teman kesini, pastikan kendaraannya mesti dengan penerangan yang bagus, baik motor ataupun juga mobil. Ada Jumatan nggak di sini? Hah? Ya, dan karena ini hari Jumat, jadi saya mau cari masjid yang ada sholat Jumatnya, teman-teman. Wah, rem cuy. Panas. Saya mau sholat Jumat dulu, habis itu kita lanjutin lagi perjalanannya. Pak, ayo di masjid dia ya Jumahan? Di Pelihanap, ayo. Di Pelihanap? Ya, Nun. Setelah tanya si bapak tadi, ternyata kita mesti jalan lagi. Dan menurut si bapaknya, di depan ada masjid yang ada sholat Jumatnya. Tapi kita tidak menemukan, teman-teman. Tidak menemukan masjid yang di pinggir jalan yang ada sholat Jumatnya. Karena kalau harus masuk gang, repot untuk ibu negara bisa sambil jagain motor, teman-teman. Jadi kita terus jalan, kita cari masjid yang ada di pinggir jalan. Nah, di Naringgul ini, teman-teman, yang menjadi banyak inceran dari para bikers itu adalah pemandangan air terjun seperti ini. Pemandangan yang memanjakan mata pastinya ya. Jalanan yang berkelok juga, terus sungai-sungai, terus dikelilingi sama gunung atau bukit ya. Yang dimana bukit atau gunung itu juga kita bisa melihat air terjun dari kejauhan, teman-teman. Ah, ini benar-benar surga dunia, teman-teman. Di warung ini ibu negara minta berhenti untuk beli tolak angin karena dia masuk angin, teman-teman. Mungkin karena jaketnya yang kurang tebel ya. Next time kita beliin jaket yang proper ya buat touring. Dulu waktu ke Ranca Buaya gini. Iya, benar ya. Enggak, biasanya juga kemarin jauh enggak. Padahal udah makan tadi. Kurang gitu satena. Ibu negara benar-benar mabok, teman-teman. Mabok angin. Dan dari sini kita lanjutin lagi perjalanan. Kita masih belum menemuin masjid yang di pinggir jalan, teman-teman. Supaya proper juga untuk nungguin motor buat ibu negara. Sekaligus ibu negara istirahat, teman-teman, untuk ngeluarin anginnya. Ya, dia agak-agak pusing mungkin ya. Mual atau nggak tahu gimana rasanya ya. Yang pasti dia ngeluh kalau dia pusing, sakit di kepalanya. Sampai akhirnya kita menemukan masjid yang ada di pinggir jalan dan proper sekali untuk ibu negara istirahat untuk ngelepasin pusingnya di sini, teman-teman. Jadi saya sholat Jumat dulu, terus ibu negara istirahat di pelataran masjidnya, teman-teman. Saya nggak tahu ini tepatnya daerah namanya apa, tapi ini pastinya setelah perbatasan Naringgul tadi, terus daerahnya sebelum Curug Ceret, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu nama daerahnya ini apa, silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, teman-teman. Ini episode pertama. Nanti di episode kedua, saya akan ajak kalian semuanya untuk melihat perjalanan yang seru, yang indah, dan pastinya banyak pemandangan yang well banget. Well banget, well banget. Sampai di sini, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di episode 2 yang lebih seru lagi pastinya.